Okay, page ni dia beza kerana dia kalau dalam lebih advance lah, lebih advance dia akan page ni dia tak termasuk lah dalam RSS. RSS ni adalah dia lebih dalam modul lebih advance saya akan terangkan lah. Jadi buat masa ni yang first ni kita tak bezakan sangat lah page dengan page dan post. Dia lebih kurang sama lah, dan kita boleh edit kedua-duanya lah. Okey, jadi okey, kita berbalik kepada ni. Kita balik, kalau kita nak balik pada ni, kita klik pada dashboard lah. Kita klik pada dashboard tadi yang ni, yang apa kita nampak tadi. Okey, katakanlah kita tengok dashboard ni serabut sangat. Dia tak berapa serabut lah. Okay, saya klik pada screen option ni dan saya buang lah mana yang biasanya saya buang pada quick draft ni. Saya tak buat lah quick draft. WordPress news ni penting tapi kadang saya pun malas nak baca. Okay, welcome ni kalau kita klik dia akan call lah welcome to WordPress. Okay, tak payahlah, saya, untuk saya tak payah. Okey, saya tutup balik screen option ni dan saya boleh drag. Katakan saya nak drag dua ni sajalah, cukup lah untuk first, untuk yang pertama eh. Okey, apa yang kita dah buat, kita dah view post ni. Saya dah terangkan pasal post ni. Okey, hai dunia. Okey, katakan kita nak buat post yang baru. Okey, tugasan anda kalau nak godek-godek WordPress, klik saja ni add new post. Okey, add new post. Okey, tadi kita tulis tajuk hai dunia. So sekarang kita tulislah apa-apa tajuk utama. Okey, tajuk utama. Ini contoh sajalah. Ini satu blog post lagi. Okey. Okey, sekarang ni untuk pengenalan saja, saya tak nak pening-peningkan kepala, untuk pengenalan sajalah. So kita pengenalan konsep WordPress ni, so kita publish sajalah. Saya tak edit apa lagi. Tapi anda boleh cuba sendiri. Okey. Okey, bila kita klik publish, post publish, so kita boleh view post. Biasanya saya akan right click dan open link in new tab. So dia akan buka tab baru di sini dan kita akan nampak tajuk utama yang tadi kita letak tadi. Ini satu blog post lagi. Okey. Okey, previous post tadi hai dunia. Okey. Post yang next post ni tajuk utama. So kalau kita tengok pada main page ni, mungkin kita dapat melihat sesuatu eh. Okey, main page ni hanif.ohmyfanpage.com. See, kita nampak blog post, dua blog post yang telah kita edit. Tadi kita tukar tajuk hai dunia daripada tajuk asal dia hello world, dan tajuk utama ni kat sini. So blog post ni biasanya dipaparkan di hadapan screen, hadapan team lah. Okey, kita guna team ni. Nanti saya akan terangkan macam mana nak tukar team pula. Okey, kita kalau klik ni, kalau kita klik ni, kita akan pergi kepada post yang tajuk utama tadi. Kan? Kalau kita klik tajuk utama dan kalau kita tekan back tadi hai dunia. Okey. Okey, sekarang ni perhatikan alamatnya berbeza. Alamat tu URL lah, okey. URL ni yang nilah hanif.ohmyfanpage.com. Kalau blog post yang tajuk utama ni kita tengok sendiri. Oh my fanpage question P equals 6. Kalau yang hai dunia ni question P equals 1. So ni bukan matematik lah, tapi
dia menunjukkan alamat yang berbeza. So URL yang berbeza untuk blog post yang berbeza lah dekat ujung ni, belakang ni. So yang Hai Dunia ni, blog post ni, P, question P equals 1. Kalau tajuk utama, question P equals 6. So kita boleh tukar. Okay, kita boleh tukar link dia. Contoh, contoh saya nak buat beginilah. Contoh post pertama, saya boleh, saya boleh buat post yang macam ni, tapi saya akan terangkan step by step dululah. Okay, okay, sekarang ni kita balik kepada dashboard. Okay, saya tutup balik ni, kita fokus mana yang ada ni. Okay, kita ada post, kita ada all post. Okay, kalau kita nak buat new post, kita, macam tadilah, kita klik dekat all post pun boleh. Kalau kita nak terus kepada new, add new lah. Okay, dalam setiap post kita ada kategori sebenarnya. Contohnya saya ada dua, tadi saya dah buat dua post. Okay, dua post, satu nama dia, nama dia Hai Dunia, satu lagi tajuknya apa tadi, dah lupa pula. Okay, tak apa, tengok balik. Tajuk utama, kita ada dua post, tajuk utama dengan Hai Dunia. Okay, tutup balik eh. So dalam, kita dah buat dua post, tapi kategori dia adalah uncategorized. Okay, okay, contohnya saya nak tukarlah, saya nak kategorikan blog post saya. Saya nak kategorikan, bererti contohnya saya ada dalam blog saya, dalam website saya, saya ada 5 kategori. Contohnya kesihatan, kewangan, apa tu, pelancongan contohnya, apa lagi eh, mungkin tips berguna ataupun nasihat. Jadi ada 5, contohnya ada 5 kategori. So katakan saya nak tulis kategori pertama ni. Okey, biasanya uncharacterized ni kita kita boleh letak sebagai blog lah. So bila kita tak letak, kita walaupun kita tak letak apa-apa kategori, dia terus letak kategori sebagai uncharacterized. Jadi macam tak berapa cantik lah, lebih baik kita letak dia sebagai blog saja. So saya klik update sajalah. Okey. Okey, sekarang saya ulang balik eh, kita ada blog post. Kita ada blog post yang pertama dan blog post yang kedua. Kategorinya adalah blog. Tadi kita dah letak, kita dah tukar jadi blog. Okey, contohnya saya nak tambah kategori baru. Tadi kita tulis kewangan. So kita tulis sini wang ataupun kewangan lah. Okay, so kita add new category. So kita nampak sini ada blog, ada dua post, dan kewangan kita ada 0, kita tak ada. So katakan saya nak buat post yang baru berkenaan kewangan. Okay, so saya pangkas yang lain lah. Okay, kita fokus yang ni. Add new post, post mengenai kewangan. Wang itu penting. Tulislah, wang bukan segalanya tapi segalanya perlukan wang. So mungkin ni biasalah kita dengar macam ni kan. Okay, ni contoh je lah eh. Okay, tak ada isu lah. Okay, so kategori ni kita boleh pilih sama ada kita nak letak dalam bahagian blog ataupun kita nak letak bahagian kewangan atau kedua-dua sekali. Boleh juga. Jadi kalau kita ada artikel, contohnya kita bercerita pasal kewangan dan kita cerita juga pasal nasihat, so kita boleh letak lah. Kita boleh letak 3 kategori atau 2 kategori yang kita nak. Contohnya kalau kita nak letak, katalah kita rasa saya nak letak kategori baru lah,
Saya nak letak sebagai nasihat lah. Okey. So, kita add saja kategori dia. Okey. So, kita boleh save draft kalau kita nak edit kemudian hari tanpa publish. Kita boleh preview apa yang kita tulis. Tapi untuk latihan yang mudah ni, kita godek-godek lah kan. Kita boleh publish sajalah. Okey. Okey. So, saya dah ajar. Okey. Masa dah berapa? 10 minit. Okey. Okey, so saya dah ajar berkenaan dengan blog post. Dan setiap post yang kita ada di sini, kita boleh tengok all post. Kita dah tengok, kita dah buat 3 post di sini. Hai Dunia, tajuk utama, post mengenai kewangan. So kita akan nampak authornya saya lah. So katakan saya nak buang lah, saya nak jimat ruang ni. Saya tak nak tengok dah siapa author sebab saya seorang je. Saya just tutup ni, author. Okay, so klik apply saja. Jadi kita dah buat 3 post, okay. Dan setiap post kita letak kategori dia, dan kita boleh letak kategori serentak lah, 3 serentak ni boleh. So dah ada 3 ni. Jadi masa pun dah 11 minit. Saya biasanya akan stop selepas minit ke 15 sebab saya nak upload kat YouTube lah. Okay. So kita dah belajar mengenai all post, add new. Okey, kita tengok pada tag. Sekejap sajalah. Okey. Kita tengok pada tag. Tag ni adalah macam ni lah. Kita dia sama lebih kurang dengan kategori. Cuma tag ni kita macam blogspot ni kita boleh tag lah apa yang kita nak. Contohnya tag ni macam untuk memudahkan pemahaman kita, macam hashtag lah. Kita nak tag sesuatu, contohnya berita. Okey, berita macam tu lah. So kita boleh letak berita. Dia lebih kurang sama macam kategori, tapi dia ada, dia macam hashtag lah. Kita pun boleh campur aduk, tapi saya kurang lah guna tag ni. Tapi ada post yang memerlukan kita menggunakan tag lah. Okey. Jadi itu saya akan terangkan di modul-modul yang advance. Walaupun saya sebenarnya saya tak pakai sangat lah, saya lebih tekankan kepada kategori lah. Sebab kategori ni, okey, kategori ni kita ada blog post, kita ada banyak blog. Contohnya kita ada banyak, katakan kita ada 30 post, kita ada 100 post. So kita boleh kategorikan post yang mana kan. Okey. Sekarang ni saya nak tunjukkan satu efek. Okey, contohnya kita bila kita buat kita ada 3 post di bawah kategori blog. Okey. Apa yang saya akan buat, saya akan copy di sini, copy nama di blog. Kita akan pergi kepada kategori blog. Okey, hanif.omahfanpage.com/blog. So kita akan pergi ke kategori blog dan kita akan tengok post-post yang berkaitan dengan blog. Okey. Oops. Okey, tak ada. Okey, never mind. Okey. Mungkin di modul yang advance, okey tak apa. Saya akan tunjukkan macam mana nak fix masalah ni. Contoh dia sebenarnya kat sini. So my link ni, okey. So my link ni seperti saya tunjuk tadi, kita ada question P sama dengan 1 2 3. So saya akan tukar kepada structure ni lah, post name. Okey, saya akan save. Okey. Okey, bila saya dah buat ni, contoh tadi saya kata tadi blog, saya dah ubah pemailing dia, sepatutnya okey lah. Oh, page not found. Okey. Custom post structure. Takpelah, agak advance sebenarnya. Kategori, okey, saya dah tukar. Tak maaf ya, saya pun kadang terlupa pasal pemailing ni. Okey. Sebenarnya pada modul yang advance lah, tapi saya nak tunjukkan yang saya tak silap. Kena tunjukkan yang saya tak silap, okey. So kita dah pergi pada omahfanpage.com/blog. Dan dia akan paparkan 3 blog, 3 post yang di bawah kategori blog. Okey.
So, okay, tamatlah video